Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur. Semoga sehat semua ya. Kan udah lama gak bikin video. Ini kita punya sesuatu. Ini bukan mau review ini ya, wafer stick ini. Tapi kita ada sesuatu di dalam nih. Bisa lihat apa ini? Kebetulan tadi saudara dari sawah ini nemu sarangnya jatuh ya, dari pohon kelapa lapuk yang ini, sisa petir mau dipakai buat bersarang, tapi sudah terlalu lapuk mungkin karena ini sudah masuk musim hujan juga, jadi jatuh dia patah kan pohonnya. Kita lihat apa di sini. Lucu kan? Kita punya tando. Tando atau binatang pengerat ini ya. Si tupai terbang. Lucu banget kan? Dan dapatnya ini berapa? 2 ekor ya, tapi yang satu kecil banget ini. Sudah mulai langka juga ya mereka ini. Susah dicari. Renggong. Tupai terbang, tapi sebenarnya bukan terbang, dia melayang karena bukan punya sayap dia, tapi dia pakai selaput itu melompat. Itu saat melompat dia membuka selaputnya, jadi melayang gitu dari pohon ke pohon. Nyungsep. Kita ini aja ya, pelihara dulu, mudah-mudahan bisa bertahan. Kita pindahin tempatnya di akuarium kecil, belum ada tempatnya soalnya. Tando ini makanannya bangsa buah-buahan ya, buah-buahan, sayuran juga. Kita lihat nih. Ya. Ekornya pipih gini ya. Jadi mungkin buat jaga keseimbangan juga saat terbang ya. Lucu banget ini selaputnya. Kita pindahin ya ke sini. Masih terlalu kecil ya. Cantik kan? Ambil satu lagi. Mana dia? Ini. Oh, yang ini. Mungkin induknya nyari nih. Jadi di batang kelapanya sudah lapuk,
patah ya ikut jatuh ke bawah. Kasihan juga nih, untung nggak mati. Ya, matanya lihat besar, cantik. Silau juga mungkin karena lampunya. Lucu. Ini kisah kesini aja ya. Pisang, pisang mahal nih. Biasanya di prasmanan. Mereka makan yang buah-buahan masih segar aja ya. Biasa dari pohon-pohonnya langsung gitu. Yang sudah matang asli gitu. Ini kita langsung kasih aja. Oke, terima kasih. Dulur, segitu aja. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Bolehlah share-share juga. Terima kasih. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.